Video orasi Seno masuk pencemaran nama baik dan lukai hati keluarga Harry Karanggede, tim kuasa hukum Harry bakal tempuh jalur hukum jika Boyolali, video pernyataan Seno Kusumo Arjo di wilayah Kecamatan Wonosamodro pada tanggal 14 September tahun 2024 yang menyinggung Harry Pilihanto beredar luas di akun sosial media sosmed. Orasi pidato di sebuah pertemuan tersebut dinilai merugikan keluarga Harry yang merupakan suami dari calon wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana. Pernyataan yang dibantah keras oleh Harry adalah dia dituding sebagai biang keladi korupsi di wilayah Boyolali Utara. Statement tersebut diupload di sosmed dan beredar luas di tengah masyarakat. Sehingga statement Seno dalam video pendek itu dinilai termasuk pencemaran nama baik dan merugikan keluarga Harry secara material dan non-material. Menanggeri melalui tim kuasa hukumnya, yakni Sugiono, S.H., M.H., mengatakan bahwa pihaknya meminta Seno untuk segera meminta maaf secara terbuka pada keluarga Harry. Ya, Sugiono, S.H., M.H. dan rekan adalah kuasa hukum dari keluarga Pak Harry dan keluarga, dalam hal ini terkait dengan pernyataan Seno Kusumo pada tanggal 14 September 2024 yang menyatakan bahwa Harry lah yang menjadi biang keladi korupsi pemotongan bantuan-bantuan di wilayah utara. Dengan ini kami dan klien kami menolak tegas, menolak dengan keras bahwa pernyataan itu tidak benar. Untuk itu kami minta kepada Seno Kusumo untuk meminta maaf secara terbuka terkait pernyataan tersebut. Karena kalau tidak menyatakan permintaan maaf ini, kami akan menempuh upaya hukum. Pak, bila nanti Pak Seno Kusumo ini bersikukuh dengan statementnya bahwa ada korupsi yang dilakukan Pak Harry, gimana Pak? Justru itu, Pak Seno ini harus membuktikan bahwa statementnya itu adalah benar. Jika tidak benar, maka kami akan menempuh upaya hukum baik secara pidana maupun perdata. Ada target hari mungkin Pak, berapa waktu yang ditentukan untuk waktu Pak Seno untuk meminta maaf gitu? Kami minta kepada Seno Kusumo untuk segera melakukan permohonan maaf tersebut. Saya tidak akan memberikan deadline waktu, namun lebih cepat lebih baik. Karena upaya hukum ini akan kita jalankan segera.